semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Di video kali ini, aku akan sharing pengalaman aku, yaitu gimana cara aku merawat kulit dari dalam. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi minuman kolagen dari Skinista. Nah, jadi selama mengkonsumsi ini, aku merasakan perbedaan di kulit aku, yaitu kulit aku menjadi lebih cerah, glowing, dan juga sehat. So, bagi kalian yang penasaran dengan review Skinista Frozen Collagen Drink ini, just keep on watching. Skinista Frozen Collagen Drink Powder merupakan minuman kolagen dalam bentuk serbuk yang dapat membantu kita untuk mencapai kulit wajah yang cerah, sehat, dan juga glowing. Dan seperti yang teman-teman ketahui, biasanya kalau kita merawat kulit wajah itu dari luar, kita memakai skincare, mulai dari facial wash hingga krim wajah. Dan ternyata kita juga harus merawat kulit wajah kita dari dalam. Salah satunya adalah mengkonsumsi kolagen. Dan kalian tahu gak sih bahwa saat kita menginjak usia 20 tahunan ke atas, produksi kolagen dalam tubuh kita mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk itulah kita butuh support asupan dari luar, salah satunya yang paling mudah itu adalah minuman kolagen. Jadi selain skincare wajah, saat ini aku juga sedang mengkonsumsi minuman kolagen dari Skinista. Dimana aku memilih Skinista ini karena aku baca ya reviewnya itu bagus banget serta memiliki banyak testi-testi positif. Selain itu, kandungan-kandungan dari minuman kolagen Skinista ini dapat membantu aku untuk mengatasi permasalahan kulit aku. Nah, dalam satu box Skinista ini, kalian akan mendapatkan 15 sachet. Selain itu juga sudah halal serta memiliki nomor BPOM. Dan packagingnya ini lucu ya guys. Selain itu, di belakang packagingnya kalian juga bisa membaca ada komposisinya serta saran untuk penyajiannya. Jadi benar-benar lengkap infonya. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam Skinista Frozen Collagen Drink ini, yang pertama adalah viskolagen yang sangat bagus karena mengandung protein tinggi serta asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mendukung kesehatan kulit, mengembalikan elastisitas kulit, kemudian juga untuk mencegah garis-garis halus pada wajah serta dapat memperkuat persendian dan tulang. Yang kedua adalah L-glutathione yang sangat bagus sebagai antioksidan yang dapat diproduksi secara alami oleh tubuh yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan kulit serta membantu untuk melawan pigmen melamin yang menyebabkan warna kulit wajah kita menjadi lebih gelap. Kemudian ada vitamin C yang seperti kita ketahui sangat bagus ya sebagai antioksidan untuk mencerahkan kulit dan juga untuk melawan bahaya radikal bebas. Serta vitamin C ini juga bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Kemudian yang terakhir ada buah leci yang bagus untuk meningkatkan kesehatan pencernaan usus, di mana ya dalam buah leci ini mengandung vitamin juga, yaitu vitamin C dan vitamin B yang bagus untuk meningkatkan sistem imun kita dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi dapat disimpulkan manfaat dari Skinista Frozen Collagen Drink ini selain membuat kulit kita menjadi bersih, sehat, dan juga glowing, dapat memudarkan bekas-bekas jerawat dan juga flek hitam, mencegah timbulnya jerawat, kemudian dapat mengurangi garis-garis halus serta kerutan, memberikan nutrisi ke kulit sehingga kulit dapat memproduksi sel yang baru dan lebih berkualitas, merangsang pertumbuhan rambut agar rambut menjadi lebih kuat, melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari ataupun radikal bebas, memelihara daya tahan tubuh serta sebagai antioksidan ataupun mencegah penuaan dini. Untuk cara konsumsinya ini, kalian bisa konsumsi sehari itu 1 sampai 2 sachet.
Nah, kalau kalian konsumsi 2 sachet, berarti kalian konsumsi pagi atau siang setelah makan 1 kali dan malam sebelum tidur 1 kali. Tapi kalau kalian konsumsi 1 hari 1 sachet seperti aku, jadi aku itu konsumsinya adalah malam sebelum aku tidur. Penyajiannya, kalian tuangkan 1 sachet ke dalam gelas. Nah, di sini tuh powdernya warna putih. Dan udah kecium ya wangi buah lecinya. Setelah itu kalian tambahkan 100 ml hingga 150 ml air biasa atau air dingin sesuai dengan selera dan kalian aduk rata. Setelah itu kalian konsumsi. Di sini aku mau pakai air dingin karena aku lebih suka dan berasa lebih segar. Untuk rasanya sendiri ini enak banget ya guys menurut aku, dan juga tidak terlalu manis banget, jadi manisnya itu benar-benar pas dan rasanya seger banget. Jadi aku akan sharing pengalaman pribadi aku setelah aku mengkonsumsi Skinista Frozen Collagen Drink selama hampir 2 minggu, yaitu dimana aku konsumsi 1 hari 1 sachet sebelum tidur. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah foto before aku mengkonsumsi Skinista Collagen Drink. Jadi kondisi kulit aku pada saat itu adalah kusam, kemudian lingkar bawah mata yang lumayan kelihatan, dan juga tekstur kulit aku yang menurut aku itu kasar ya, dan sebenarnya ada bekas-bekas jerawat yang menghitam. Setelah konsumsi Skinista Frozen Collagen Drink, aku merasa kulit wajah aku menjadi tampak lebih cerah. Selain itu, lingkar bawah mata aku juga tampak lebih cerah dari sebelumnya dan mulai memudar. Dan yang aku suka adalah mencegah pertumbuhan jerawat, itu benar banget. Jadi sebelumnya aku itu gampang sekali jerawatan, jadi rentan berjerawat ya. Setelah cuci muka dikit, besoknya jerawat. Makeup dikit, besoknya jerawat. Tapi setelah aku mengkonsumsi Skinista, benar-benar kayak jerawat aku itu nggak tumbuh ya. Selain itu, juga membantu aku untuk memudarkan bekas-bekas jerawat aku. Dan ini juga membantu aku untuk memperbaiki tekstur kulit wajah aku dan membuat kulit wajah aku menjadi lebih kenyal. Selain itu, yang aku rasain banget nih, aku merasa bahwa aku itu nggak gampang capek dan juga tubuh aku itu kayak lebih kuat, gak gampang jatuh sakit. Untuk harga satu box Skinista Frozen Collagen Drink ini adalah Rp125.000 dan kalian bisa pesan di bawah ini, akan aku sertain linknya di description box. Dan semoga review di video ini bisa membantu kalian yang sedang mencari referensi minuman kolagen, di mana aku sendiri juga sudah merasakan manfaat dari Skinista Frozen Collagen Drink. Dan butuh diketahui ya bahwa kondisi tubuh setiap orang itu berbeda. Mungkin di aku itu hampir 2 minggu baru berasa manfaatnya, mungkin juga di orang lain bisa 1 minggu udah kerasa manfaatnya. Jadi kembali ke kondisi tubuh masing-masing. Dan sebelum kita akhir video ini, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah nonton review ini sampai habis. Dan jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.